Akhirnya monster itu muncul. Monster itu langsung melahap ibu itu. Keadaan semakin tegang saat seorang bayi jatuh ke bawah jembatan. Pria ini langsung melepas talinya, lalu mengambil bayi itu dan melompat menggunakan jembatan sebagai alat jungkit. Monster ikan itu tersangkut di jembatan, terlihat tidak berdaya ketika di daratan. Tiba-tiba datang seorang wanita bertubuh simpel, simplendung, langsung lompat ke jembatan, membuat monster ikan itu terpental sangat jauh hingga menimpa seseorang. Monster itu tidak bisa bernapas dan berhenti bergerak. Tiba-tiba mata monster itu berubah jadi mata manusia. Seperti apa kelanjutannya? Tunggu part selanjutnya ya.